Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an ala 'abdihi. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Al-Mukarramun, para alim ulama di lingkungan Ma'had Tahfiz Ibn Abbas, wabil khusus al-murabbun wal-murabbiyat di bawah kepimpinan Al-Ustaz Ad-Duktur Hakim Salim, para seluruh Ustaz, seluruh pengampu, dan para tenaga pendidikan di lingkungan Ma'had Tahfiz Ibn Abbas, terutama yang saya cintai, yang saya kasihi, para wisudawan wisudawati mulai dari SMP IT, SMA IT, dan Ma'had Ali, dan juga beserta para orang tua, para wisudawan wisudawati, hadirin hadirat sekalian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan yang sangat menggembirakan dan membahagiakan, pagi hari Sabtu 18 Dzulqa'dah 1443 yang bertepatan dengan 18 bulan Juni 2022 ini, alhamdulillah kita dipertemukan dan didudukkan dalam majelis yang sama dengan para penghafaz Al-Qur'an, yang dalam sebuah hadis dinyatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ahlullahi wa khassatuh, keluarga Allah dan orang-orang keistimewaannya. Sungguh sangat luar biasa. Oleh karena itu, saya merasa sangat tersanjung dan merasa sangat mendapatkan kesempatan yang luar biasa, karena bersama para penghafaz Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua, khususnya para ahlullah, para ahlul Quran, memberikan syafaat Quran, memberikan syafaat kepada mereka dan kepada kita semua. Amin, Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengajarkan kepada kita untuk mencintai Al-Qur'an, untuk menjadikan Al-Qur'an sebagai ruh kehidupan kita, sebagai pembimbing langkah-langkah kita di dalam mengarungi kehidupan dunia ini. Dan dengan Al-Qur'an itulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhasil membawa umat manusia dari
peradaban yang tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal kehormatan, dan tidak mengenal keindahan, menjadi peradaban yang penuh dengan nilai-nilai keindahan, nilai-nilai kehangatan, nilai-nilai kebahagiaan, dan nilai-nilai keharmonisan di antara sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, untuk tidak henti-hentinya kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, yang ketiga kalinya saya tentu saja merasa sangat bergembira sekali pada kesempatan ini, yang selama beberapa tahun saya hanya mendengar pesantren Tahfiz Ibnu Abbas dari pendirinya, dari pengasuhnya, yaitu almarhum saudaraku, saudara saya yang sangat saya hormati, Al-Akh Al-Ustaz Dr. Mu'inuddinillah, yang telah mendahului kita. Dalam kesempatan ini marilah kita bersama-sama membacakan surah Al-Fatihah yang hadiahnya secara khusus. Mari kita mohonkan kepada Allah untuk disampaikan kepada rohnya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Suratul Ladina An'amta 'alaihim. Amin. Hadirin hadirat sekalian, Ustaz Mu'inuddinillah bukan asing di antara kita semua, dan alhamdulillah saya juga sudah cukup lama diperkenalkan dengan beliau, meskipun kami berasal dari perguruan tinggi yang berbeda. Beliau dari Riyadh dan saya dari Madinah. Secara usia mungkin saya lebih senior sedikit, tapi keilmuan dan kekuatan imannya sungguh sangat-sangat menakjubkan. Barangkali tidak berlebihan jika disampaikan bahwa ma'had ini adalah hasil atau bukti nyata dari betapa tingginya keilmuan dan keimanan beliau. Kami bersama-sama di dalam beberapa forum, dan sampai beliau sebelum COVID, kami juga masih saling bertukar kabar, saling menyapa, dan kita juga sering bertemu di satu lembaga, satu atau dua lembaga yang sering kita mengadakan pertemuan-pertemuan. Dan alhamdulillah saya sebagai saksi bahwa beliau adalah orang soleh, beliau adalah orang yang betul-betul berjuang demi i'la kalimatil Islam, demi Al-Quran ini. Oleh karena itu, sebagai bukti dari kesungguhan para wisudawan dan wisudawati, apa yang telah diikrarkan tadi, insya Allah itulah yang akan membahagiakan kita semua, yang akan membahagiakan wisudawan-wisudawati dan juga para keluarganya di kelak kemudian. Hadirin hadirat sekalian, ketika saya menyaksikan
majelis wisuda seperti ini, khususnya yang berkaitan dengan pendidikan Al-Quran, saya semakin yakin bahwa insya Allah ajaran Al-Quran dan kejayaan Islam di masa yang akan datang adalah semakin dekat. Betul, kita menyaksikan hari-hari ini dan hari-hari kemarin, menyaksikan berbagai upaya-upaya untuk mengkanal pemahaman Al-Quran, untuk mencoba menjauhkan umat Islam dari Al-Quran dengan berbagai cara, baik cara yang paling halus sampai dengan cara-cara yang sangat kasar. Semua itu kita dapat saksikan bersama dan dapat kita baca di berbagai media, yang intinya adalah bagaimana umat Islam ini menjauh dari ajaran Al-Quran. Namun dengan adanya ma'had-ma'had seperti ini, dengan adanya generasi-generasi Qur'ani yang telah terdidik secara Qur'ani semacam ini, kami semakin optimis bahwa ke depan insya Allah kehidupan kita ini, kehidupan umat Islam ini akan semakin lebih baik dan akan semakin membawa berkah, membawa rahmat kepada seluruh umat manusia dan seluruh alam semesta. Karena itulah memang risalah Al-Quran yang utama. Sebagaimana yang sering kita dengar dan kita baca dari berbagai sumber, khususnya yang dijelaskan oleh para mufassirun dan para ulama-ulama kita, bahwa hanya Al-Quran yang menjanjikan kehidupan kebahagiaan di dunia ini maupun di akhirat nanti. Hadirin hadirat sekalian, tadi disinggung oleh Bapak Direktur mengenai kepentingan kita melakukan integrasi nilai-nilai Al-Quran ke dalam ilmu pengetahuan. Gerakan integrasi atau yang dikenal dengan Islamisasi ilmu pengetahuan sesungguhnya adalah gerakan yang tidak pernah berhenti. Gerakan yang sudah mulai ditanamkan, diperkenalkan sejak pertama kali Al-Quran diwahyukan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian dilanjutkan oleh para sahabat, dilanjutkan para tabi'in, tabi'at tabi'in atau kaum salaf rahimahumullah, kemudian oleh para ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah secara keseluruhan, adalah upaya-upaya riil di dalam mengintegrasikan ajaran-ajaran Al-Quran ke dalam kehidupan nyata. Kita mengenal tokoh-tokoh besar di dalam ilmu pengetahuan, terutama tokoh-tokoh yang muncul pada abad ke-9, abad ke-10, 11, 12, ya, 13 Masehi, di mana
di atas bumi ini tidak ada bangsa manapun yang ngopeni, yang mengembangkan ilmu pengetahuan kecuali dari kalangan ulama-ulama kita, ulama muslim. Kita mengenal nama-nama besar seperti Al-Biruni, seperti Al-Khwarizmi, atau yang diplesetkan oleh orang barat menjadi algoritm. Al-Khwarizmi bisa terpleset menjadi algoritm, algoritma. Kalau kita menjadi logaritma, semakin jauh lagi. Jadi jika disebut Al-Khwarizmi, nyaris atau bahkan secara umumnya umat Islam tidak mengenal siapa itu logaritma. Padahal beliau adalah seorang tokoh ilmuwan muslim di bidang matematika, yaitu Al-Khwarizmi. Tokoh optik, ya, lensa, yang mengembangkan adalah juga ulama Islam. Kalau kita membaca di buku-buku literatur barat, beliau itu dikenal dengan Al-Hazen. Al-Hazen. Padahal nama aslinya adalah Ibnul Haytham. Ya. Ibnul Haytham bisa menjadi Al-Hazen. Jadi kita benar-benar dibutakan. Umat Islam, generasi Islam betul-betul ingin dipisahkan dari akarnya sehingga tidak memiliki pride, ya, merasa bangga, kebanggaan. Ibnu Sina menjadi Avicenna. Ibnu Sina, sebagaimana yang kita ketahui, namanya adalah sangat populer di antara kita. Beliau adalah dididik secara Qur'ani mulai dari kecil. Usia belasan tahun, beliau sudah hafal Al-Quran. Ya, seperti adik-adik kita yang diwisuda pada hari ini. Sehingga dengan mendalami perintah-perintah dan ajaran Al-Quran itu, beliau mengembangkan keilmuan yang kemudian dikenal dengan ilmu kedokteran sekarang. Dari biografi yang ditulis, dini usia 18 tahun. 18 tahun. Ibnu Sina sudah praktek dokter. Sudah mulai mengamalkan kedokterannya. Mengobati, melakukan pengobatan, membuka praktek. Dan subhanallah, ketika kita membaca biografinya, ternyata beliau memang seorang alim besar, di mana setiap kali beliau menemukan persoalan yang sulit untuk dipecahkan, beliau menceritakan dirinya sendiri, mengambil wudhu, dan kemudian pergi ke masjid untuk sholat 2 rakaat. Artinya apa di sini? Ilmu itu tidak bisa dilepaskan dengan ketaatan. Tidak bisa dilepaskan dari keimanan. Kalau ada orang yang berkata bahwa
ilmu itu netral, maka di sini harus kita pertanyakan. Ketika ilmu itu terintegrasi dengan keimanan, dengan nilai-nilai Islam, disitulah ilmu akan membawa kebahagiaan, membawa kesejahteraan dunia dan akhirat. Tapi Bapak dan Ibu sekalian, ketika ilmu itu kemudian disapih, dijauhkan dari nilai-nilai keimanan, nilai-nilai ketuhanan, pada saat itulah kemudian ilmu itu akan menjelma sebagai predator yang akan setiap saat ya membahayakan bukan hanya manusia, tapi membahayakan seluruh alam dan seisinya ini. Dan inilah yang kita sekarang sedang mengalaminya, yaitu ketika ilmu pengetahuan itu setelah berhasil dipelajari oleh ilmuwan-ilmuwan barat yang mereka semenjak abad ke-10 abad ke-11, 12, 13 mereka itu berduyun-duyun menimba ilmu di centers of knowledge ya, di dunia Islam pada waktu itu yang ada di Spanyol, di Italia, di Eropa Barat waktu itu. Kemudian mereka berhasil mempelajari ilmu-ilmu tersebut dan mereka bawa kembali ke kampung halaman masing-masing. Seperti Bruno, Galileo, kemudian Copernicus, ya, dan lain sebagainya adalah nama-nama ilmuwan yang hafal, kita semua hafal, dan siswa-siswa kita memang sengaja dijejali dengan narasi semacam ini, sehingga generasi kita ini praktis memang tidak mengenal bahwa ilmu pengetahuan yang berkembang saat ini sebetulnya adalah terlebih dahulu telah dikembangkan oleh ilmuwan-ilmuwan Islam kita. Kita bisa melihat bukti yang ditulis oleh para penulis barat sendiri. Robert Bruford dalam bukunya The Making of Humanity, buku ini terbit pada tahun 1919. Dalam buku ini beliau menceritakan bahwa peradaban modern barat sangat berhutang budi pada Islam. Dia sebutkan satu persatu di situ bukti-bukti sejarah, ya, bagaimana antusias generasi muda Eropa pada waktu itu, ya, pada abad ke-10, abad ke-11, 12, 13 itu, mereka berlomba-lomba untuk mendatangi pusat-pusat peradaban Islam, pusat-pusat pendidikan Islam yang ada di Eropa Selatan pada waktu itu. Beliau menceritakan sendiri dengan penuturan Peter of the Venerable, yaitu seorang bishop ya dari Cluny. Dalam buku ini diceritakan bahwa ketika Peter the Venerable atau Petrus al-Mukhtaram kalau dalam bahasa Arabnya itu menyaksikan betapa besarnya jumlah
siswa-siswa, mahasiswa dari Eropa yang berduyun-duyun menuju ke tempat-tempat pusat ilmu yang ada di Eropa Selatan pada waktu itu, khususnya di Spanyol. Sehingga ketika kemudian mereka mampu untuk menyerap ilmu-ilmu tersebut, mereka balik ke kampung halaman masing-masing. Kemudian mereka mengembangkan ilmu pengetahuan itu di kampung halaman masing-masing atau negara masing-masing. Karena waktu itu ada persoalan besar dengan gereja, maka kemudian yang terjadi adalah para ilmuwan tersebut mengembangkan keilmuan itu jauh dari gereja atau bahkan disapih ya dari gereja. Maka akhirnya apa yang berkembang? Keilmuan yang berkembang di abad modern ini adalah keilmuan yang tidak beragama atau yang dikenal dengan sekuler, sekularisme. Nah, kalau mereka mengembangkan sekularisme di barat itu karena mereka memang ada alasan yang cukup kuat di barat itu. Karena memang gereja pada waktu itu sangat memusuhi perkembangan-perkembangan pemikiran yang berseberangan dengan doktrin gereja. Siapapun yang mengembangkan keilmuan, mengembangkan gagasan, mengembangkan pemikiran yang berseberangan dengan doktrin gereja, maka akan mendapatkan hukuman yang luar biasa mengerikan, yaitu hukuman-hukuman yang diputuskan melalui apa yang dikenal dengan lembaga inkuisisi. Ya, kalau kita baca di literatur-literatur sejarah pada abad-abad itu, ya, gereja itu mendirikan satu lembaga khas, ya, yang dikenal dengan inkuisisi atau dalam bahasa Arabnya mahakimut taftish, yaitu untuk men-screening pemikiran-pemikiran, ideologi-ideologi, gagasan-gagasan yang akademik sekalipun, ya, yang berlawanan dengan dogma gereja. Maka Bapak dan Ibu sekalian, hadirin hadirat rahimakumullah, Bruno Galileo Galileo akhirnya harus mati dibakar hidup-hidup karena dianggap oleh gereja melawan doktrin gereja. Inilah Bapak dan Ibu sekalian kenapa ilmu di barat itu, sains di barat itu kemudian menjauh dari agama, karena memang ada trauma yang besar. Mereka sudah tidak ingin lagi otoritas agama itu muncul kembali. Dari latar belakang sejarah gelap inilah kemudian Barat berusaha sekuat tenaga untuk maju, berkembang, dan mereka berhasil. Tapi keberhasilan Barat ini karena minus nilai-nilai agama, maka yang terjadi adalah keberhasilan dan kemajuan yang semu dan kemajuan yang cenderung untuk menggerus kemanusiaan itu sendiri. Kemajuan yang kemudian mengancam kehidupan itu sendiri. Bukti nyata yang bisa kita pelajari, kita baca sendiri.
akibat dari menjauhnya atau dijauhkannya ilmu pengetahuan dari nilai-nilai agama adalah bangkitnya revolusi industri. Revolusi industri, karena revolusi ini sifatnya adalah sekuler. Revolusi yang hanya mengenal kepentingan sesaat saja. Maka efeknya yang harus dipikul oleh masyarakat dunia adalah penjajahan. Jadi jangan dikira penjajahan itu muncul dengan sendirinya. Bukan, penjajahan itu ya, itu muncul karena ada revolusi industri. Ya. Oleh orang sekarang dikatakan yang apa nama itu Industrial Revolution 1.0 ya. Sekarang katanya sudah 3.0 atau 4.0 ya. Jadi mulai saat itu kemudian negara-negara barat itu karena tidak didasari nilai-nilai kemanusiaan yang benar, maka menganggap bangsa selain bangsa mereka bukanlah manusia. Karena tuntutan industri, tuntutan pabrik-pabrik yang semula digerakkan dengan tangan secara manual, itu hanya menghasilkan produk yang kecil, produk yang tidak banyak, dengan ditemukannya mesin uap. Maka kerja pabrik itu semakin masif, semakin besar, sehingga diperlukan juga pasokan bahan-bahan mentah, bahan dasar. Dari mana mereka mendapatkan pasokan bahan dasar ini? Eropa itu hanya, kalau bahasa kita, sak klutek. Ya. Negara-negara Eropa dan negara-negara kecil, dan kekayaan ayah alamnya pun sangat terbatas. Itulah yang kemudian mengilhami mereka untuk melakukan penjajahan. Kenapa penjajahan? Untuk mendapatkan bahan mentah ini, raw material. Ya. Pada waktu yang sama, karena kalau sudah mesin ini berproduksi secara maksimal, maka produk-produknya bukan semakin juga semakin melimpah. Maka untuk membuang atau memasarkan produk-produk ini diperlukan pasar. Jadi inilah efek dari menjauhnya ilmu pengetahuan dari nilai-nilai agama. Jadi penjajahan itu adalah bukti ataupun efek langsung dari sekularisasi ilmu pengetahuan. Ya. Bangsa kita dan bangsa-bangsa selatan umumnya itu dijajah oleh bangsa-bangsa Eropa selama ratusan tahun. Jadi di sini Bapak dan Ibu sekalian, kita telah melihat secara langsung efek dari apa namanya menjauhnya ilmu pengetahuan dari nilai-nilai agama, nilai-nilai keimanan. Ya. Sayangnya yang begini ini luput dari pembacaan kebanyakan kita. Luput dari pengamatan kita semua. Kita di negara-negara berkembang ini, kita dijejali dengan apa namanya doktrin-doktrin penjajah itu yang sifatnya adalah mereka ingin mengekalkan penjajahannya, melestarikan penjajahannya sampai selama mungkin. Maka kemudian melalui lembaga-lembaga pendidikan kita,
Semua lembaga pendidikan, dari yang mulai yang paling dasar sampai yang perguruan tinggi, semuanya adalah menggunakan kacamata Barat. Model pendidikan Barat. Apapun yang datang dari Barat, kemudian kita just take it for granted. Kita ambil begitu saja, tanpa kita cerna dengan sebaik-baiknya. Ini yang terjadi. Maka Bapak dan Ibu sekalian, efek yang sangat mengerikan di samping penjajahan, ya, yang telah menelan korban berjuta-juta nyawa, memperbudak berjuta-juta manusia, ya, di samping itu merusak lingkungan, alam sekitar kita ini rusak. Juga efek dari penjajahan itu. Karena sekarang mereka sudah semakin canggih, mereka pun juga ingin dipandang sebagai bangsa yang beradab. Sehingga cara menjajah pun sekarang itu dengan cara yang sedikit beradab. Mereka sudah tidak lagi menjajah kita secara fisik, secara langsung, tapi menggunakan proksi. Di semua negara-negara berkembang, ya, bisa dikatakan proksi dari penjajahan model baru ini. Itulah Bapak dan Ibu sekalian, para ilmuwan kita kemudian bangkit, mencoba untuk merajut kembali peradaban Islam, yaitu dengan menggiatkan kembali perpaduan antara ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai Quran, nilai-nilai agama yang akhir-akhir ini sering dikenal dengan islamisasi ilmu pengetahuan atau integrasi ilmu pengetahuan atau epistemologi Islam, ya. Gerakan yang sangat fenomenal dan efeknya cukup kuat dan terus menggelinding sebagai bola salju adalah gerakan yang dimotori oleh beliau-beliau Profesor Muhammad Naqib Al-Attas, Profesor Ismail Raji Al-Faruqi, dan lembaga-lembaga yang telah beliau asaskan, ya, seperti kalau di Islamabad di Pakistan ada International Islamic University Islamabad, di Malaysia ada International Islamic University Malaysia, ada juga Institute for the Study of Islamic Thought and Civilization, yaitu ISTAC, yang mana sebelumnya atau lembaga-lembaga ini sebetulnya adalah merupakan cikal bakal dari kemajuan dan perkembangan islamisasi ilmu pengetahuan pada akhir-akhir ini. Bapak dan Ibu sekalian, sebagai sedikit cerita mengenai islamisasi ilmu pengetahuan ini, karena secara kebetulan, saya rasa bukan kebetulan juga, karena rencana Allah semua adalah terencana oleh Allah SWT, saya berada di lembaga-lembaga tersebut. S2, S3 saya di IIUI,
International Islamic University Islamabad, yang mana merupakan lembaga pendidikan tinggi yang dibidani oleh Profesor Ismail Al-Faruqi. Kemudian setelah saya selesai S3 di IUI, saya mendapatkan kesempatan untuk berkiprah dan mengabdikan diri kepada ilmu pengetahuan, kepada agama di International Islamic University Malaysia. Lembaga-lembaga inilah Bapak dan Ibu sekalian yang diakui apun tidak, karena saya rasa tidak perlu ada pengakuan ya, karena fakta berkata bahwa dimanapun sekarang ini ya, yang namanya islamisasi ilmu pengetahuan tidak bisa dilepaskan dari lembaga-lembaga tersebut. IIUI ataupun IIUM ataupun ISTEC. Bahkan sekarang ya, yang dikenalnya halal science and halal services, ini pun juga tidak bisa lepas dari IIUI dan IIUM. Ekonomi Islam, bank syariah, ya, semuanya ini adalah produk dari lembaga-lembaga tersebut. Tentu sekarang sudah lebih banyak lagi ya, pendidikan-pendidikan tinggi yang kemudian mengadopsi proyek islamisasi ilmu pengetahuan ini. Dan lucunya, pihak-pihak yang dulunya menyerang Islam pun, atau yang sampai sekarang juga menyerang syariah pun, tidak malu-malu untuk juga menggunakan bank syariah, ekonomi syariah. Ya. Kenapa? Karena secara material sangat menggiurkan. Bagaimana tidak? Mayoritas penduduk Indonesia ini adalah Muslim. Dan di dunia produk-produk syariah, ya, produk halal, ya, halal products, halal services, ini sangat laku besar. Maka lembaga-lembaga keuangan internasional pun juga akhirnya juga membuka syariah window, Islamic syariah, ya, Islamic banking, Islamic finance. Jadi ini semua Bapak dan Ibu sekalian, khususnya anak-anakku para wisudawan dan wisudawati, perlu kita beri perhatian yang besar mengenai ini. Tadi sudah disampaikan oleh pengasuh, oleh Bapak Direktur, ya, bahwa dimanapun kalian, profesi apapun yang kalian sandang, maka kalian mesti membawa misi dan visi Ma'had Ibn Abbas ini. Nilai-nilai Al-Quran perlu diintegrasikan ke dalam semua profesi, ya, semua kegiatan-kegiatan yang kalian semua akan terjuni. Tentu pada level ini kalian barulah pada tahap yang sangat dasar sekali. Oleh karena itu perlu terus mengembangkan, jangan pernah berhenti untuk berikra, karena ikra ini adalah yang pertama kali wahyu diturunkan, artinya membaca dengan bacaan yang benar, membaca sebagaimana para salaf kita membaca Al-Quran. Jangan mengikuti bagaimana
orang di luar Islam membaca Al-Quran. Sebab orang di luar Islam juga banyak membaca Al-Quran, bahkan banyak yang menghafal Al-Quran. Banyak juga yang menerjemahkan Al-Quran. Ya. Tapi cara baca mereka adalah cara baca yang keliru. Maka dalam kesempatan ini, dan kalian pada saat ini adalah pada saat-saat yang saya yakin ya, saat wisuda semacam ini adalah saat yang sangat bersejarah di dalam kehidupan seseorang. Tolong diingat ya, tolong diingat bahwa Iqra ini perlu terus kita lakukan. Nggih, insyaallah. Mari kita terus beriqra dengan cara membaca yang telah diajarkan oleh para ulama-ulama kita. Yaitu yang biasa kita baca di dalam Ulumul Quran, yang biasa kita baca di dalam Ulumul Hadis, dan yang biasa kita baca di dalam Ilm Usulul Fiqh. Insyaallah dengan kaidah, dengan rambu-rambu yang telah diletakkan oleh para ulama-ulama kita, kita akan berhasil untuk merajut kembali, menghidupkan kembali peradaban Islam yang pernah gemilang pada abad-abad yang telah lalu itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan taufik kepada kita semua, dan khususnya kepada para wisudawan, wisudawati, untuk diberikan pertolongan dari Allah Ta'ala dapat mendalami Al-Quran, ilmu-ilmu Al-Quran yang maha luas itu, yang pada gilirannya bukan hanya untuk kepentingan pribadi-pribadi, tapi juga manfaatnya insya Allah akan dirasakan oleh sesama umat manusia, dan bahkan oleh seluruh alam semesta. Amin. Allahumma amin. Demikian saya rasa yang bisa saya berbagi pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang baik bisa kita ambil pelajaran, dan kalau ada yang kurang berkenan saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Aku luqali hada wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.